Dan susulan pengurangan kes jangkitan COVID-19 di beberapa negeri, kerajaan hari ini membuat keputusan untuk menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di beberapa buah negeri. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata langkah itu dilakukan setelah mempertimbangkan impak semasa dan jangkaan kesan terhadap pemulihan ekonomi yang terpaksa dihadapi sekiranya PKPB terus dilaksanakan. Menurut beliau, dijangkakan KDNK negara akan kerugian sebanyak 300 juta ringgit sehari jika PKPB terus dilaksanakan.